Aku 5 menit lagi nunggu kereta lewat. Nunggu kereta lewat. Minggir Pak. Yo, iya.
lan saged mangempal wonten papan menika kagem ngawiti acara menika sesarengan menika monggo kawula dherekaken waosan basmalah sesarengan. Sudah banyak, bahkan terah kelima. Terah kelima sudah. Insya Allah, Gusti paring panjang yuswa. Kepanggi kalian kita sedaya. Matur kula wangsulaken jupen panjenengan. Baca beberapa ayat dari saking ajen wonten trap-trap ajeng sing gesal kuwi menika muter wonten kados teras ya. Nah itu dari saya utarakan sebelum tayang layar salawat ini ditayangkan. Nah untuk ini saya kira sekian saja perlu saya, dan marilah kita lihat bagaimana salam pandang tentang selintas kenangan emas dari keluarga yang nama aslinya ialah Karmidi, dan kemudian setelah Kromo, setelah nikah dengan Ibu Ma'ima ditambah dengan nama, pada waktu itu mesti ada nama tua ditambah Harjo di Kromo, jadi namanya menjadi Karmidi Harjo di Kromo. Ini saya katakan adalah nama-nama asli dulu, jadi kalau sekarang ada perubahan dan lain sebagainya itu adalah tidak penting, yang penting adalah nama-nama dulu. Dan foto bersama dengan cucu buyut dari keluarga yang paron, foto bersama yuk kesana depan. Iya ya, duduk nggak apa-apa, duduk, ayo duduk agak kesana. Istrinya Mbak Debi, putrinya Diara masih sekolah. Kami semua di Jakarta, kebetulan Jakarta bener, Jakarta coret, ada yang coretnya di bawah. Mas Nanung, Mas Nanung mana nggak bisa hadir. Kemudian Mas Nanung, istrinya mana? Oh, nggak datang. Putranya? Putranya.
dan Majeneng. Dan dengan punya putra dua, namanya putri dua, namanya Vidi sama Nada, tapi sudah almarhum. Punya cucu satu namanya Brahma, sekarang ada di Solo. Nah, lanjut. Benar ini ya benar. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara, Mas, Mbak, Lid, Unak.
Jangan kapan kita bersama lagi. Terakhir aku dewe. Alhamdulillah, Mas.